Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dan di Autoran TV. Oke kawan, sudah lama kita tidak konten. Jadi ceritanya sekarang kita lagi di pasir seketik. Daripada gabut, kita mencoba bikin tutorial lagi. Tutorial membuat kompor spiritus yang paling mudah, part kedua. Bahannya masih bahan yang sama, kita menggunakan hanya dengan satu kaleng. Apa saja yang dibutuhkan, kita gunakan yang ada saja. Kebetulan saya bawa gunting, mudah-mudahan berfungsi. Rata-rata itu gunting. Untuk peniti kita luruskan dulu. Oke, dan selanjutnya kita potong ini. Garis potongnya kita kira-kira saja, nggak usah pakai ukuran. Oke, dan kita langsung saja potong. Satu lagi, kita bagi tiga dalam kaleng, kira-kira saja. Sementara di sini, ini nanti akan kita lipat. Nah, kita coba buat garis. Selanjutnya kita potong saja ini, potong ke sini. Kita lipat di garis tengah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beri titik lubang untuk keluar apinya. Kita buat sekitar 8 titik. 8 titik kita kasih tanda. Kita ambil di tengah dulu, tinggal tusuk saja sampai berlubang. Nah, setelah ini kita pakai bisa buat lipatan. Nah, satunya lagi. Seperti ini. Kita buat lagi sampai
bikin berapa saja. Oke, seperti ini hasilnya. Kita sudah punya 8 titik nih untuk lubang apinya. Selanjutnya kita buat lingkaran. Kita buat melengkung. Kita lipat sedikit-sedikit biar lebih rapi. Sepertinya ini terlalu besar. Kita mungkin akan menggunakan 7 titik saja. Tapi nggak apa-apa, 7 titik juga sudah cukup. Oke, jadi lingkarannya sesuai dengan ukuran ini. Kita buat lingkaran sesuai dengan ukuran yang paling bawah. Karena kita akan masukkan ke sini. Menggunakan 7 titik saja. Untuk menyambungnya kita coba masukkan saja. Berisik suara angin ya kawan di sini. Ya, sudah pas. Nah, oke. Selanjutnya cara agar dia tidak lepas, ini kita tinggal potong saja. Seperti ini untuk menguncinya. Nah, setelah dipotong kita tinggal lipat saja. Nah, ini dia sudah selesai. Kita tinggal sempurnakan bulatannya. Kawan, ini tinggal masukkan dan kompor kita sudah jadi. Seperti ini. Oke, kita coba. Oke guys, berhubung angin, kita gunakan ini saja. Oke, kita kasih sedikit spiritus karena kita mau ngopi. Coba nyalakan. Oke. Dan
semburannya langsung keluar. Seperti itu. Kita pakai ini saja. Oke, kita lihat apinya. Seperti ini hasilnya. Lumayan cepat buat ngopi. Dan lumayan besar apinya. Kalau lebih dekat, kita lihat apinya. Nanti kita coba di ruangan biar lebih terlihat apinya. Kita mendidih. Sangat besar. Sudah mendidih. Oke. Oke, dan kita ngopi. Air sudah masak. Oke, terima kasih kawan. Itulah buatan kompor spiritus yang paling mudah, praktis juga. Oke kawan, hasilnya nanti kita rekam lagi di ruangan biar lebih terlihat kopinya seperti apa. Dan kopinya sudah jadi, kopinya masih panas.
Oke, selamat ngopi kawan. Jangan lupa lengkapi seruputmu dengan